maka jangan menikmati penghormatan orang kepada kita, karena sebetulnya kita tidak layak dihormati kalau Allah membuka siapa kita. Benar? Dan juga jangan memuji-muji yang menghormati kita, karena yang menghormati kita itu tidak tahu apa-apa. Kalau mau muji, pujilah Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dialah Allah yang menyaksikan semua maksiat kita, dialah Allah yang menyaksikan semua dosa kita, tapi Allah menutupinya sehingga orang yang terdekat sekalipun tidak tahu siapa kita yang sesungguhnya. Jangan merasa terhormat dengan dihormati orang, merasa malu, dan bersyukurlah kepada Allah yang menutupi aib dengan memperbanyak tobat kita. Satu lagi, saya tidak bisa panjang ya. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika. Alaimun wa alaysa alimun wa laysa dharika illa maulakal karimun. Khairu man tashabu man yatlubu la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Allah yang Maha mengetahui. Sebaik-baiknya sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena satu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Sahabat ini dalam tanda kutip ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan kita. Jadi Allah tuh udah tahu siapa kita. Bayangkan, kita ini ciptaan Allah, kita dihidupkan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, dicukupi setiap saat oleh Allah, tapi Allah tahu kita melupakannya, tidak mengakui pemberiannya. Bahkan Allah melihat karunianya digunakan untuk mengkhianatinya, berbuat maksiat padanya, tapi Allah tetap mencukupi kita. Bukan karena Allah perlu sesuatu dari kita. Allah enggak perlu, ada perlunya. Kita dimusnahkan, musnah saja. Nah, itulah yang sebaik-baik yang kita ibadahi adalah yang sudah tidak ada bandingannya kebaikannya. Tadi ada yang mengirimkan video. Tidak apa-apa, terlambat sedikit. Tadi ada yang mengirimkan video tentang yang berdiri di pagar, kemudian ada semut masuk ke celananya, ke kakinya. Mungkin saudara sudah lihat. Sepak, sepak. Masuk terus sampai ke belakang pohon. Sedang nyepak-nyepak begini, ternyata datang mobil, nabrak pagar dan nabrak pohon. Dan dia selamat. Itu bagian dari karunia Allah. Allah datangkan semut sehingga membuat dia tidak berada di pagar itu. Dia berusaha mengeluarkan semut. Dia jalan ke belakang pohon dan mobil itu nabrak. Kalau saja syariatnya tidak ada semut, dia sudah celaka karena tertabrak mobil yang mabal ke pagar itu. Nah, kita jarang melihat semua ini karunia Allah. Kita terlalu fokus kepada keinginan kita, kita terlalu fokus kepada sesuatu yang belum kita miliki, kita terlalu fokus kepada yang belum ada, akibatnya tidak sempat mensyukuri yang ada. Padahal Allah menambah nikmat kepada kita bukan karena ingin, tapi karena syukur. Seharusnya kita lebih sibuk mensyukuri yang ada. Fokus saja bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Selama ini saja kita kurang syukur, Allah cukupi. Apalagi kalau kita jadi ahli syukur. Benar? Kurang apa pemberian Allah kepada kita selama ini? Tidak ada yang kurang. Yang kurang cuma satu, kita. Kurang ajar, hadirin. Hadirin, saya mohon maaf hari ini ujiannya
kesempatan untuk beristirahatnya kurang, harus persiapan cukup dua materi ini ya. Mudah-mudahan kita tidak terlena, terpedaya oleh topeng yang Allah titipkan ke kita, sehingga orang lain menghormati kita, tetap jujur melihat apa yang Allah tutupi, bukan apa yang orang puji. Sibuklah dengan apa yang Allah tahu pada diri kita, niscaya kita tidak akan terlena oleh pujian. Yang kedua, sebaik-baik yang harus selalu kita dekati adalah, tidak ada tandingannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang mengurus, yang menjamin setiap saat. Dan Allah tahu kita melupakannya, tidak syukur, bahkan mengkhianatinya, tapi tetap Allah mencukupi kita. Apalagi kalau kita patuh padanya. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Semoga kita menjadi orang yang tahu bersyukur. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.